Oh, waris lah. Semua nak kayakan waris ni. Takkanlah kita nak terima duit tu. saya dengar tu semua nak kayakan waris ni. Aduh. Terima kasih sudah klik video ni. Jangan lupa guys, klik butang subscribe. Bila dah subscribe, buat aku bersemangat upload video hampir setiap hari. Klik je guys, sebab sangat percuma, 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 percuma guys. Selamat menonton. Oh, andai katalah. Ha, kita tak minta kan. Ini encase je lah untuk perlindungan apa? Ya, betul. Untuk bekas dia sahaja. Oh, sediakan payung sebelum hujan lah ni. Apa? Macam sediakan payung sebelum hujan lah. Ya, betul. Tapi kalau dah ada payung banyak, susah juga. Kalau dah ada payung banyak sangat, susah juga. Tak susah, Encik. Sebab sekurang-kurangnya kalau anda kata ada dua insurans, nanti Encik boleh claim insurans tersebut dengan serentak lah menggunakan saya seorang vital. Kalau mampak tu menggunakan salinan, oh, macam saya sekarang ni dah ada BSN yang 100 tu. Insurance AIA pun saya dah ada. AIA medical card. Semua sekali. Untuk medical card saya ada. Lepas tu yang apa macam kecelakaan lah apalah tu. Kita tak minta, dia kan sediakan payung. Saya pun sediakanlah payung tu kan. Lepas tu saya ada insurans Maybank pun saya ada. Kalau sini RM21 macam berminat, tapi saya nak kena tanya isteri saya juga pasal saya ni suri rumah. Semua dia yang kontrol. Itulah saya. Kalau dia dengar untuk manfaat kita ni pun dia akan berminat juga. Saya saya pun berbalik apa nama dia? Nama saya Nurhani. Macam minat tak minat. Ada kelebihan lain tak? Ada banyak lagi sebab kita ada 11 kelebihan dia. Okey. Sebab tadi yang saya terang tu pun baru 3 kelebihan lah. Mana untuk 11 ini kan macam dah anak cik. Oh, insyaAllah lah. Kalau ada insyaAllah lah. Doa-doakan lah eh. Okay, dia mana kan untuk manfaat kita ni sama ada pasangan ataupun mak ayah cik akan jadi sebagai pewaris lah, di mana ketika direka pakaian sangat lengkap kepada pemegang akaun BSN kita, iaitu kami menyediakan manfaat ketidakubahan kekal menyeluruh, iaitu sekiranya berlaku ketidakubahan kekal menyeluruh akibat kemalangan maupun kemalangan disebabkan bencana alam, nanti encik layak membuat tuntutan sebanyak RM200 kalau encik menjadi lumpur sepenuhnya dan hilang sumber pendapatan akibat kemalangan cik. Termasuklah kecederaan yang menyebabkan terlantar kekal atau hilang akal sama sekali dengan berserta kemirataan yang dengan berserta dokumen yang diakui salah cik. Sebab kami walaupun bayaran dia RM21.73 sebulan, tapi kan pepasan dia setinggi RM200. Berapa? 200? Dia punya pampasan paling tinggi RM200,000. Oh, RM200,000. Ha, kalau berlaku, andai kata berlaku. Andai kata tak berlaku, duit tu boleh claim. Burn. Dia banyak lagi untuk claim. Dia ada banyak sakit luar, perubatan hospital. Dia ada banyak lagi untuk claim. Oh. Kalau tu andai kata berlaku lumpur sepenuhnya lah. Kiranya ni cover, setakat cover je lah. Dia tak ada nak apa buat macam simpanan. Kan sekarang ni ada untuk haji lah, apalah. Ni kan. Ini burn habis lah. Kalau anda kata, anda kata lah kita tak ada claim ke, tak ada kemalangan ke, alhamdulillah, yang mana duit itu akan digunakan untuk peserta lain lah, macam sebagai amal jariah lah. Oh, kira macam sedekah lah, sumbangan. Ya, betul. Sebab ni program tak kaful. Oh, ni tak kaful. Ya, betul. Ni program tak kaful. Oh, tapi saya hari tu takaful tapi boleh simpan juga. Macam mana? Itu yang macam kata kalau yang boleh simpan ni harga dia premium dia lagi tinggi lah. Dia tak akan, kalau ada simpanan dia punya bayaran tak 20 lebih, dia akan lebih daripada RM50 ke RM70 lah sebulan. Okey. Yang lain, yang lain? Okey. Untuk ada yang lain pula iaitu manfaat kematian, di mana kan sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan masa menggunakan pengangkutan awam macam pergi guna LRT ke
Oh, contoh dia macam MH17 tu, kalau dia daftar hari tu, dia dapatlah duit ni, RM200,000. Ya, betul. Dia akan dapat RM100,000 lah. Ha? 100? Itu kemalangan. RM100,000. Oh, RM100,000 waris lah yang dapat. Ha, waris yang akan menerima lah. Oh, okey. Okay. Yang lain? Lain RM100,000. Oh, okey. Itu yang berlaku di luar negara lah. Okey, kalau saya meninggal dekat mana-mana lah. Dekat Thailand ke? Contoh tengah melancong kat Thailand kan, tiba-tiba berlaku. Oi, jangan Thailand. Tempat lain lah, tempat lain. Okay. Thailand tu nampak sangat nak pergi masas tu. Tempat lain, tempat lain. Ada kata tengah melancong ke? Europe lah, Europe lah. Contoh Europe kan. Ada tiba-tiba berlaku kemalangan kat situ, tuan saya boleh claim balik lah daripada pihak Etika. Oh, untuk bawa balik tu boleh lah. Boleh juga. Untuk hantar pulang nazar pun kami ada papasan lah. Oh, tapi okay. Ustaz tu cakap kalau kita mati dekat luar negara, bagusnya tanam kat sana je. Inilah, tapi sukarakanya kita punya keluarga pun ada juga kan kita beli nazar. Oh, betul juga tapi kan. Tapi kalau itu berlaku kat luar negara, kalau jika kematian berlaku di dalam Malaysia, okay. Singapura atau Brunei, okay. Nanti pihak akan membayar manfaat sebanyak tu RM50,000 kepada pewaris lah. Ni berlaku kalau accident dekat Malaysia. Oh, contoh dia kita kalau accident kat Malaysia lah. Kalau berlaku contoh kat rumah tiba-tiba dekat. Oh, waris lah. Semua nak kayakan waris lah. Ni. Takkan kita nak terima duit tu. saya dengar tu semua nak kayakan waris ni. Aduh. Oh, kalau tak meninggal lah. Betul. Sebab banyak lagi manfaat. Okey. Baru berapa tadi? 7? 8? Nak saya terangkan semua ke macam mana ni? Boleh juga. Saya minat. Nanti saya boleh beritahu dengan bini saya dengan semangat. Saya ni RM21 je yang. Nanti saya meninggal you kaya. Gitulah. Saya boleh bodek sikit kan. Oh, ini terus on the spot lah ni. Ya, betul on the spot. Alamak, saya sebab kena masih lama lah. Saya kena buat call dulu dengan Omah ni nak tanya dia setuju ke tak. Saya tak boleh suka. Kita kalau boleh tak faham ke sekarang pun supaya dari saya sekarang lah. Okey. Okey, tu kalau dah sign up kan. Tapi sekarang ni saya bukan was-was lah. Saya percayalah. Talian online ni sekarang ni zaman online semua kan. On the spot je. Tapi saya tak boleh nak buat keputusan. Sebab saya ni tak bekerja. Saya cuma bisnes online-online gitu je. Dapat jual perfume di Zandra gitu-gitu. Nanti saya minta duit dia nak bayar insurans. Rumah saya ni kalau dah beleteh seminggu 7 hari 7 malam tak habis bab RM1 saja pun. Saya ni. Kita kalau boleh sebab kita suka dengan petaan kita ni, program kita ni manfaat kita di mana kalau boleh kan sehari tu kan buat penabungan 7% sehinggalah cukup. Tapi macam ni lah. On the spot ni saya tak ada kuasa sebab saya ni timbalan Perdana Menteri aje. Saya takut sungguh buat kalau on the spot je ni. Pasal kewangan semua isteri saya yang pegang. Dia semua dia yang ni kan. Saya tak boleh nak buat keputusan on the spot. Cuma macam tu lah. Saya minat tu minat. Tapi dari segi kewangan tu yang kurang berminat. Sebab saya ni suri rumah, kerja basuh pinggan, basuh baju. Nak jaga anak, tak ada rezeki lagi kan. Cuma gitu je lah rumah macam tu. Sejam sekali rumah saya telefon. Tidur. Macam tu lah saya takut tunggu dia telefon. Ya, isteri encik tu balik pukul berapa? Dia balik kerja? Isteri saya balik, tak tahulah lepas habis meeting ke apa ke. Kadang-kadang 5:30, pukul 6. Petang tu lah, pukul 6 macam tu lah. Saya juga pak supir. Hantar dia pergi kerja. Ambil dia balik kerja. Macam tu lah. Jaga rumah.
driver dia. Ha, macam tu lah. Ha, jadi saya ni pun tak ada pendapatan kan. Semua dia, saya tak boleh nak buat keputusan. Sebagai pegawai pun, kalau saya seorang isteri pun, kalau benda itu untuk kebaikan suami kita pun, saya akan bagi sebab bayaran dia pun tak sampai 50 pun. Sebab kalau isteri cik tahu pun untuk manfaat kita untuk bagian dia pun, dia akan suka juga. Sebab saya kata, kita dalam petaan kita ni pun kan, saya takkan minta lah nombor IC cik ke, nombor kad cik pun saya takkan minta lah. Di mana kami hanya nak alamat yang selamat sampai lah untuk kami hantarkan cerita cover tu sahaja. Oh, jadinya tak... Saya ada maklumat peribadi yang didedahkan lah. Oh, hantar surat jadi tak confirm lagi lah. Saya takut-takut ni. Dah tahu-tahu terpotong sana, potong sini. Saya tak sign up pun. Contoh dia, saya pernah kena macam ni. Saya tak ni, tak tahu. Tak kafu lah apa pula ni. Saya tak ada apa. Tak ada register tak kafu pun. Saya pernah dulu saya buat surat lah apa lambat ambil masa. Jadinya ini saya tak buat keputusan lagi lah untuk join ke apa ke, sign up ke. Saya tak berani. Saya ni takut bini juga. Betul-betul join misteri lah, betul. Betul, saya ni memang seorang yang takut bini. Bini yang tak takut saya sebenarnya. Gitulah. Kalau macam tu, petang nanti saya buat panggilan semula boleh ya? InsyaAllah. Dalam pukul 6 tu pukul 6, saya sekarang on the way. Itulah, lewat seminit pun tak boleh rumah saya ni. Tu pasal saya dah on the way dari rumah ni ambil dia. On the way nak ambil dia lah ni. Saya tengah drive, lepas tu saya berhenti sebelah ni. Memang dah ada kat tempat kerja dah sana? Tak. Dah on the way lah nak ambil. Nak ambil rumah saya lah. Cik terangkan lah untuk manfaat kita tu, kalau anda kata dia tak faham, nanti petang nanti dalam pukul 6 saya buat panggilan semula, nanti saya boleh terangkan balik untuk SCC. InsyaAllah. Saya pun kalau nak bagi telefon kat dia pun, saya pun takut juga. Pernah dulu ada ni approach Astro, apa, Astro Enjoy. Saya dah enjoy tu, pasal saya dah tak berapa enjoy. Jadi saya bagi family saya pakai. Duduk telefon, saya bagi kat dia. Pertama nanti saya buat panggilan semualah. Boleh. Sebab kalau boleh kita sertai hari inilah. Boleh. Memang saya tak nak. Tak nak dululah, keputusan tak ada di tangan saya. Keputusan di isteri saya yang tersayang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Aku bukan tak nak insurans ni. Aku suka insurans ni, tapi dah banyak sangat aku ni punya insurans. Okey. Hello. Tadi yang awak call tadi kan? Ya, saya. Lepas tu saya dah keluar. Tadi saya dah bincang dengan isteri dah tadi. Saya dah bincang dengan isteri saya tadi. Dia beli apa? Insurans juga kah? Siapa dia? Saya? Yang tuan isteri pun, cik kan ada beli insurans kan untuk siapa tapi kan? Isteri saya pun dah ada insurans. Untuk cik? Saya dah ada. Tadi saya cakap ni, BSN saya ada, Maybank saya ada, AIA pun saya ada. Dia cakap saya ni dah banyak sangat insurans. Cukuplah apa yang ada, payung-payung yang ada. Saya pun cakap okeylah. Kalau saya minta kahwin dua tadi, dia tak bagi pula. Okey, sorry banyak eh. Tak apa. Mungkin rezeki lain kali lah. Okey. Terima kasih call. Assalamualaikum.